<laughs> © Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini, pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 62 ayat 2. Ayat harian kita hari ini, Kamis tanggal 25 November 2021, diambil dari Yesaya 62 ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dalam pergumulan yang berat atau dalam permasalahan yang tidak henti-hentinya datang silih berganti kita hadapi, kita alami. Apakah ya yang kita butuhkan? Kita membutuhkan seseorang yang dapat membantu kita dan menolong kita atau setidaknya memberikan pencerahan kepada kita atau setidaknya bisa memberikan telinga mereka untuk mendengarkan keluh kesah kita sehingga beban pikiran sedikit itu hilang atau juga kita dapat menyelesaikan dan menjalani permasalahan tersebut dengan penuh kekuatan, pengharapan, dan sukacita. Apa sih, dan kenapa sih kita harus diperhadapkan dengan situasi yang sulit? Bapak, ibu yang terkasih, ada istilah yang tersakiti yang menyembuhkan, artinya melalui pengalaman yang dihadapi oleh seseorang tersebut, itu menjadi guru yang berharga bagi dia untuk menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Dan juga, dia mampu untuk menolong orang lain karena dia sudah melalui masa-masa sulit tersebut. Mungkin inilah cara Tuhan membentuk kita untuk menjadi penolong bagi orang lain, supaya melalui diri kita, melalui kehidupan kita, melalui pengalaman hidup kita, kita dapat menolong orang lain keluar dari masalah atau pergumulan yang mereka hadapi. Bapak ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa pergumulan yang berat yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan Babel begitu juga sangat menyusahkan hati mereka. Bahkan, ada yang membuat mereka down; mereka tidak bisa move on, bahkan mereka menjadi putus asa. Begitu lamanya mereka menderita, begitu lamanya mereka mengalami kesusahan. Mereka menanti-nantikan pesan penolong, tapi tak muncul-muncul, sehingga mereka berkeluh kesah. Mereka menjadi malas, mereka malah tidak bersemangat menjalani kehidupan mereka. Lalu Yesaya datang memberikan pengharapan bagi mereka. Yesaya datang menubuatkan bahwa... Tidak akan lama lagi, Tuhan akan melepaskan mereka dari pembuangan Babel. Mereka akan disebut dengan nama yang baru. Mereka akan disebut dengan seseorang yang telah diselamatkan. Kalau kita baca selanjutnya, bahwa mereka akan disebut sebagai istri yang tidak ditinggalkan, artinya tidak akan lama lagi mereka akan dibebaskan, diselamatkan oleh Allah. Ya, kita tahu kenapa bangsa Israel dibuang di Babel ya karena dosa mereka. Tetapi itu menunjukkan kasih Tuhan. Meskipun Tuhan menghukum mereka tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Penghukuman adalah proses pemurnian bagi umat Israel. Ketika di dalam situasi pergumulan mereka, dan ada Yesaya yang memberikan penghiburan, maka bangsa Israel mengalami kebangkitan. Mereka mengalami kebangkitan iman, mereka tidak lagi putus asa, dan mereka hidup di dalam kebenaran, di dalam kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita jika kita menghadapi pergumulan yang lebih berat lagi? Kalau kita pernah mengalaminya, mari ingat kembali apa yang telah kita lalui. Kita lakukan sikap seperti apa ya? Berpengharapan kepada Tuhan itu adalah kata kunci. Yang harus kita laksanakan ketika kita menghadapi masalah, datang kepada Tuhan. Dengarkan pertolongannya, dengarkan nasihatnya, dengarkan suara lembutnya. Ketika ada seseorang yang datang kepada kita, mengutarakan pergumulannya, dengarkan dengan seksama. Berikanlah waktumu, hatimu, telingamu. Kalau dia meminta, berikan jalan keluar. Tapi di atas semuanya itu, biarlah Tuhan yang memampukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengatakan, Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama yang baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri, artinya ketika kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kemuliaan, ketika kita hidup dengan di jalan yang benar, menampakkan sikap hidup pertobatan, Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Dalam kondisi apapun, kita saat ini jangan pernah putus asa dan jangan pernah mengeluh. Tapi berpengharapanlah, pujilah Tuhan, besarkan namanya. Yakinlah melalui kehidupan kita, Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya. Amin, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan untuk semua hal yang Tuhan perkenankan kami hadapi, kami lalui. Di tengah pergumulan kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau mengatakan Tuhan bahwa engkau akan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Engkau akan menyebut kami dalam nama yang baru. Yang engkau sendiri tentukan ya Tuhan. Kami menantikan itu, Tuhan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kebahagiaan, dan ucapan syukur. Jadilah seperti yang kau ingini, Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, dalam kerajaan surga dimanapun jemaatmu berada, Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang mereka alami, pergumulan kehidupan mereka, dan aktivitas yang mereka alami, pergumulan dan pengharapan mereka. Kiranya juga Tuhan ikut serta di dalamnya. Sehingga setiap hari kami lalui Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah juru selamat kami yang menolong kami. Terima kasih Bapak dalam kerajaan surga kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.